warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam acara Panggung Gembira Taman Kanak-kanak di Radio SMK 2 Kota Probolinggo. Kami dari TK Tunas Muda dengan alamat Jalan Sunan Ampel nomor 333 Kecamatan Kedupok, Kelurahan Jerebeng Wetan, yang diasuh oleh Ibu Hurmila SPD sebagai Kepala Sekolah, Ibu Indrawati, Ibu Ani Susanti, Ibu Sri Ayu Prihatiningsih, dan Bapak Misnadi. Sebelum acara kami mulai, mari anak-anak kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Selamat Pagi. Satu, dua, tiga. Selamat pagi wahai kawan-kawanku, selamat jumpa semuanya. Panggung gembira Taman Kanak-kanak di Radio SMK 2 Probolinggo. Di Radio SMK 2 Probolinggo. Terima kasih anak-anak. Acara selanjutnya yaitu dari kelompok B. Yang pertama Nanda Aril yang akan membaca surat Yasin ayat 1 sampai ayat 20. Kepada adik Aril dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Mas Aril mau menghafal surat Yasin ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم
musrifun wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi anak-anak, Adik Aril membaca surat Yasin ayat 1 sampai ayat 20. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu panggil Adik Anel yang akan menyanyikan lagu Siang dan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas Anel mau menyanyi siang dan malam. Siang bermatahari panas-panas, malam berbulan bintang kelakilis. Itu semua patut disyukuri. Imani rahim laut banyak ikannya jabur-jabur, sawah banyak padinya adi guni. Itu semua patut disyukuri. Imani rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Anel tadi menyanyikan lagu Siang dan Malam. Selanjutnya ibu panggil Adik Chelsea dari kelompok A yang akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman di sini Mbak Chelsea mau bernyanyi. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cakulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tajemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Chelsea. Tadi Adik Chelsea menyanyikan lagu Menanam Jagung. Coba Nana, Bunda mau bertanya. Menanam jagung itu tempatnya di mana sayang? Di sawah. Siapa yang menciptakan jagung, yang menumbuhkan jagung? Allah. Terima kasih. Selanjutnya ibu panggil Adik Rafa yang akan bersair gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, di sini Mas Rafa mau bersair gajah. Gajah bintang yang amat besar, matanya kecil, hidungnya panjang, telinganya lebar, kakinya besar. Di mana tempatnya? Di kebun binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Rafa yang telah bersair gajah. Selanjutnya ibu panggil dari kelompok A yang akan menari bebek, yang akan dibawakan oleh Adik Feni dan Adik Aulia. Gini,
Selanjutnya, terima kasih Ade Feni dan Ade Aulia yang telah menari bebek. Anak-anak, bagaimana suaranya bebek? Bagaimana suaranya bebek? Suaranya bebek bagaimana sayang? Kwek 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 kwek. Nah, terima kasih. Selanjutnya ibu panggil Ade Aini yang akan membaca puisi guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Mbak Aini mau membaca puisi guruku sayang. Guruku, engkau seorang pendidik yang sangat aku sayangi. Tanpa dirimu, mungkin aku tidak bisa menulis dan membaca. Guruku, sungguh mulia jasa-jasamu. Engkau tak pernah lelah, engkau tak pernah mengeluh dalam mendidikku. Guruku, sungguh mulia jasa-jasamu yang takkan pernah kulupakan sampai akhir hayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana sayang? Terima kasih Ade Aini yang telah membaca puisi guruku. Selanjutnya ibu panggil Ade Kafil yang akan menghafal Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Mas Kafil menghafal Asmaul Husna ayat 1-20. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Maha Pengasih, ya Rahim Maha Penyayang, ya Malik yang merajai, ya Kudus yang Maha Suci, ya Kudus yang Maha Suci, ya Salam Maha Menyelamatkan, ya Mukmin Maha Pemelihara, ya Muhaimin Maha Penjaga, ya Aziz Maha Mulia, ya Jakbar Maha Perkasa, ya Jakbar Maha Perkasa, ya Mutakabil Maha Mega, ya Holik Maha Pencipta, ya Bayu Maha Membebaskan, ya Mursawil Maha Pembantu, ya Ghaffar Maha Pengampun, ya Ghaffar Maha Pengampun, ya Tohar Maha Perkasa, ya Wahab Maha Pemberi, ya Rozak Maha Pemberi Rizki, ya Fakta Maha Membukakan, ya Ali Maha Mengetahui, ya Ali Maha Mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Kafil yang telah menghafal Asmaul Husna 1-20. Selanjutnya ibu panggil Adik Dafa yang akan menyanyikan lagu Bapak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas Dafa mau bernyanyi Bapak Polisi. Lihat Bapak Polisi.
sealah kagalahnya. Setokanang dangkil pindang sepeda makung harus tahu aturang polisi. Jalan berhati-hati di pinggir sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana sayang? Terima kasih. Selanjutnya ibu panggil adik Akif yang akan menyanyikan lagu Selamat Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Mas Akif mau bernyanyi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai Pak, sampai Ibu, sampai pagi kawan-kawanku. Mari kita bersama-sama bersekolah tiga tunas muda. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8. Jam lagi sekolah cari ibu. Jam 8 sungguh senang, amat senang. Sampai pagi sungguh senang. Pagi-pagi kami bersekolah. Belajar supaya jadi pintas. Lonceng berbunyi tanda abad Bali. Satu persatu duduk di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke adik Akif yang telah menyanyikan lagu Selamat Pagi. Tepuk tangannya mana sayang? Terima kasih. Selanjutnya ibu panggil adik Lita yang akan menyanyikan lagu Guru Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mbak Lita mau bernyanyi. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali kami dibimbingnya dengan tulus hati. Jadi orang berguna di saat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana sayang? Terima kasih. Selanjutnya ibu panggil adik Edo dan Dewa yang menyanyikan lagu Bapak Tani. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Mas Dewa, Mas Edo mau bernyanyi. Kami punya kandang besar, besar, besar. Di dalam ada sapinya, emok, emok, emok. Nah emok di sini emok, semua bilang emok. Ini punya kandang besar, besar, besar. Dalam ada sapinya, embek, embek, embek. Di embek di sana embek, semua bilang embek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ade Edo dan Mas Dewa. Selanjutnya Ibu panggil Ade Safa yang akan menyanyikan lagu Angka-Angka dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi teman-teman, di sini Mbak Safa mau bernyanyi. Turti 1 2 3 Flat plastic 4 5 6 7 8 Nen enteng 9 dan 10 Nen enteng 9 dan 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Selanjutnya Ibu panggil Adik Ana yang akan menyanyikan lagu Naik Delman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Kak Ana mau nyanyi kau Delman. Hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik dengan istimewa ku duduk di muka. Duduk-duduk samping Pak Kusi sedang bekerja, menggali supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Suara sepatu kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana sayang? Coba duduknya yang bagus sayang. Ayo, gimana duduk yang bagus? Terima kasih. Selanjutnya Ibu panggil Adik Maisya, Ocha dan Elvira yang akan menari Sajojo.
kasuri, gatsaturi. Jojo, coba Nana duduk yang bagus, kita nyanyi bersama ibu guru kami. Satu, dua, tiga. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik. Coba tepuk tangannya mana? Terima kasih. Selanjutnya ibu panggil adik Radit yang akan membawakan lagu Watermelon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman di sini, Mas Radit mau menyanyi watermelon. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 tomato, tomato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangannya mana, sayang? Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Selanjutnya, ibu panggil adik Marisa yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, di sini Mbak Marisa mau menyanyi.
Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Batak, ada Betawi, ada Ambro, ada Bali dan Madura. Masih banyak suku bangsa yang lainnya. Anak Indonesia, aku bangga jadi anak Indonesia. Ayo kita jaga, ayo kita jaga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dek Marisa. Mari anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan lagu Anak Indonesia. Satu, dua, tiga. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Aceh, ada Aceh dan Betawi, ada Ambon, ada Bali dan Madura. Masih banyak suku bangsa yang lainnya. Anak Indonesia, anak Indonesia, aku bangga jadi anak Indonesia. Ayo kita jaga, ayo kita jaga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya ibu panggil Ade Afis yang akan menghafal ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini Mbak Afis mau menghafal ayat kursi. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa si'a kursi samawati wal ard wa la yaw
Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Hafiz yang telah menghafal ayat kursi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan bertambah pahalanya. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya ibu. Selanjutnya ibu panggil adik Aldo yang akan membaca doa sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, di sini Aldo baca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya ibu panggil adik Aril. Doa selesai makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan jadikanlah kami orang muslim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua, kita menyanyikan lagu Sifat Rasul bersama. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo konco, para konco, ayo kita konco ngapana. Sifate Rasul sing jumlahe wonten sekawan, sing jumlahe wonten sekawan. Sifat iku artine bener, amanah iku terpercaya. Allah Allah Allah, tablet iku iku pandai lan cerdas, ya iku sifat-sifate Rasul. Satu, dua, tiga. Ayo konco, para konco, ayo kita padha ngapalno kitape Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamat. Terima kasih anak-anakku sekalian dari kelompok A dan kelompok B dari TK Tunas Muda dengan alamat Jalan Sunan Bonang nomor 333, Kecamatan Kedopo, Kelurahan Jrebeng Wetan. Mari anak-anak bersama-sama menyanyikan lagu Sampai di Sini. Satu, dua, tiga. Sampai di sini. Hai kawan, sangita mendengar aneka panggung gembira taman kanak-kanak. Dia diundur dari udara sampai berjumpa pula. Dia diundur pembawa acara dari awal sampai akhir. Bila ada kata salah, mohon maaf. Kami akhiri acara panggung gembira Taman Kanak-Kanak di Radio SMK 2 Kota Probolinggo. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.